Berbagai kekurangan pada jalur fungsional menjadi perhatian khusus Polda Jawa Tengah pada saat arus mudik Lebaran. Adapun langkah yang dilakukan Polda Jawa Tengah untuk kelancaran di jalur fungsional, yakni dengan menempatkan penerangan SAR pada saat malam hari, mengingat belum adanya penerangan di jalur fungsional. Selain itu, untuk mengantisipasi kepadatan di jalur fungsional, Polda Jateng juga akan memaksimalkan pintu keluar tol dengan mengeluarkan kendaraan jika terjadi penumpukan. Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Condro Kirono menerangkan, nantinya Polda Jateng juga akan bekerja sama dengan TNI dan pemerintah daerah guna kelancaran arus mudik maupun balik Lebaran. Mulai dari Pejagan sampai ke arah Sragen. Itu jadi dari jalan tol itu, oleh karenanya beberapa yang sudah operasional itu sempurna baik penerangannya. Tapi mulai Pemalang sampai Semarang itu fungsional. Itu nanti masih ada beberapa kekurangan, itu yang akan kita tambahkan. Seperti setiap 5 km itu ada mobil-mobil patroli yang gabungan antara Brimob dan lalu lintas. Dengan adanya jalur fungsional ini diharapkan dapat mengurai kepadatan lalu lintas khususnya di jalur Pantura. Sigit Nugroho, Simpang 5 TV.